dilansir dari inilah.com. Tagar kami bersama UBN jadi trending di Twitter. Polri telah menetapkan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia, GNPF MUI, yakni Bachtiar Nasir sebagai tersangka pencucian uang. Selain dikecam, penetapan Ustadz Bachtiar Nasir ini pun membuat warganet bersatu membelanya. Di Twitter, tagar kami bersama UBN nangkring jadi trending topik nomor 2 di tanah air. Lebih dari 19.000 cuitan warganet memberikan tagar kami bersama UBN di akhir cuitannya. Bachtiar Nasir diduga terlibat dalam kasus TPPU Dana Yayasan Keadilan Untuk Semua atau YKUS. Hal itu dibuktikan dengan adanya surat panggilan bagi yang bersangkutan dengan nomor S.VGL-212-V-RES2.3-2019 di Tibedeksus. Surat panggilan itu dilayangkan pada tanggal 3 Mei 2019 dan ditandatangani oleh Dirtipidexus Brigjen Pol Rudi Herianto Adi Nugroho. Selain itu, di surat tersebut disebutkan pula Bachtiar Nasir disangka melanggar pasal 70 Jungto pasal 5 ayat 1 UU nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 28 garing 2004 atau pasal 374 KUHP, pasal 372 KUHP atau pasal 378 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau pasal 56 KUHP atau pasal 49 ayat 2 huruf B UU nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan atau pasal 63 ayat 2 UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan pasal 3 dan pasal 5 dan pasal 6 UU nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU.